Jemaat GSPDI Philadelphia yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yuliana. Saya akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum di dalam recent update minggu ini. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti live streaming ibadah GSPDI, selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar GSPDI Philadelphia. Seperti biasa, setiap hari Senin sampai Jumat diadakan doa pagi, dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Paul Masih, setiap jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti secara langsung, Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui live Instagram GSPDI Philadelphia. Doa syafaat kaum wanita diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore. Fire! Bagi kamu yang masih SMP, SMA, kuliah dan belum menikah, mari bergabung bersama Fire setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Dan minggu depan ibadah 1, 2 dan 3 ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Paul Daniel Masih. Siapkan hati setiap kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Philadelphia Kids. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak di bawah usia 12 tahun, mari bergabung bersama Philadelphia Kids setiap hari Minggu jam 10 bersamaan dengan ibadah ketiga. Dan untuk minggu depan akan diadakan secara onsite. Bagi Anda yang memiliki talenta di bidang multimedia dan fotografi dan ingin melayani di bidang tersebut, hubungi di nomor telepon berikut ini. Kas gereja mulai menipis. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara untuk segera mengisi dan memberikannya kepada Ibu Yeti Setiawan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya Yuliana dan kru multimedia yang bertugas mengucapkan Happy Sunday and God bless you all.